Alamak! Santan habis! Alamak! Alamak! Santan kelapa asli M&S. Ia asli dan segar. Cuma buka dan gunakan. Mudah. M&S. Alangkah puasnya. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf Channel. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Alright guys, so hari ni hari Jumaat, kita nak berak-berak sikit, kita nak santai-santai sikit kan. Okay, alright. So korang yang mana dekat rumah tu, Acha doakan semua sihat, semua sihat-sihat belaka lah ya. Untuk video kali ni kita nak berkongsi dengan korang tentang story lagi about a friend of me yang semalam, kalau korang tengok video tentang paranormal tu, dalam keadaan tu kita orang terdengar bunyi anjing menyala. Pukul 3 lebih. Pukul 3 lebih pagi tadi. Menyala kuat cam. And yang paling seram sekali cam, kita orang dengar bunyi anjing menyala tu. Dia non-stop. Dia orang macam banyak kat situ. Ini side effect dia. Kalaulah korang ni terlalu berani sangat, terlalu meyakinkan diri, percaya diri, yang korang tu terlalu berani, tapi at last kau terkena something-something yang tak best, okay? Dia boleh katakan sambungan kisah semalam, tapi apa yang Acap dapat cerita, sebab budak ni call Acap after Acap post video malam tadi. So dia ada ceritakan sikit lah, sedikit sebanyak benda-benda yang dia terkena selepas dia pergi buat benda Allah tu. So apakah benda tu? Kita tunggu lepas intro. Kita intro dulu. Let's. Okay guys, so siapa-siapa yang mungkin dah tengok semalam video Acap yang pasal paranormal tu kan, dia bukan Acap yang buat paranormal lah, it's my friend, but this is the story of him lah kan. Alright, so benda ni terjadi pada dia macam Acap cakap semalam, which is beberapa hari yang lepas, dia buat masa malam Ahad, tak silap Acap. So hari ni hari Jumaat, and kawan dia ditemui pada hari Isnin, di mana masa tu, masa dia buat paranormal tu, kawan dia hilang, and then dia jumpa kawan dia balik masa Isnin maghrib tu. Itu pun atas bantuan lah ranger dan juga pihak-pihak berkuasa, alhamdulillah. Tapi dia ingat benda tu dah sampai situ je cap, katanya. Tapi sebenarnya tidak, ada lagi beberapa kesan sampingan yang telah dilalui oleh si Firdaus ni. So Acap nak cerita dengan korang lah hari ni. Okay, macam Acap cakap tadi, ini kisah daripada Firdaus. Yang mana belum tengok video yang semalam tu, korang kena pergi tengok dulu, takut korang tak faham dia ni siapa, dia ni siapa, dia ni siapa kan. Okay, so si Firdaus ni waktu dia kata dia dah selesai hantar dua kawan dia ni pergi berubat, dia balik rumah. And then dia kata pada hari yang sama, which is hari Selasa pada waktu tu, Selasa ni lah 3 hari yang lepas masa Acap positif tu, hari Selasa tu dia kata dia bangun daripada tidur, dia dah tak sedap badan. So dia kata mungkin, aku terperanjat ke, ataupun mungkin aku sendiri yang apa ni, orang kata apa, overthinking, stress, sebab-sebabkan benda tu aku tak sedap badan, kepala aku sakit pada waktu tu. So Daus ni pun macam, tapi tak apa, aku okey je lah. Dia pun pergi kerja, apa semua, Tak ada orang kata apa, tak ada apa-apa keraguan lah. Cuma dia kata badan dia sakit, tapi dia pergi kerja juga. Alright, so lepas dia pergi kerja tu cap, yang memelikkan aku, sampai dekat tempat kerja cap, tak ada seorang pun nak bercakap dengan aku. Dia kata macam tu, Aku jadi pelik lah kan. Biasanya orang akan macam datang bergurau dengan aku, sebab aku ni orang kata disenangi ramai lah. Senang cerita si Daus ni, dia memang disenangi ramai, orang suka bergurau dengan dia apa semua. Tapi bila dia pergi kerja waktu tu guys, tak ada orang tegur dia langsung.
tak ada orang tegur dia langsung. So dia pun pelik. Tapi dia macam malas nak fikir banyak, dia just macam buat biasa je lah. Dia buat biasa, dia tegur semua orang, tapi semua orang macam tak nak layan dia macam tu. Okay, sampailah ke waktu petang, ketika dia nak dah balik, dia ditegur oleh seorang kawan dia. Nama kawan dia Rizwan, dia panggil Wan. Kata, "Rus, aku nak cakap kau sikit boleh?" "Ha, cakap lah." "Hui, kau daripada mana lah?" "Aku daripada rumah lah." "Kenapa?" "Wih, bau kau hari ni lain weh." "Ah, macam tu pula," si Wan tu cakap. So si Daus ni pun pelik lah, "Bau yang macam mana?" "Aku tak tahu lah nak cakap macam mana, tapi bau kau macam bau busuk tapi terbakar macam tu, hangit. Aku kat sebelah kau ni pun aku, sebab kau kawan ni kan, aku kena bagi tahu bang. Kau lupa pakai deodorant ke apa?" Dia kata macam tu. Eh, Daus kata, "Eh, mana ada aku deodorant, perfume nampak ni." Dia keluarkan perfume daripada beg dia. "Nampak ni, perfume ada ni. Apa bau mayat, apa yang bau mayat, bau terbakar, bagai ni." "Eh, ya Daus, sumpah aku cakap, aku tak tipu kau. Satu office saya ni bercakap pasal kau, pasal benda ni." "Wish, serius ah? Serius wey." "Oh, tak apa Wan, aku balik dulu lah." "Okey, okey, okey. Kalau kau ada pergi mana-mana, kau pergi lah berubat." Wan kata macam tu. Ya. So si Daus ni pun belah. And dalam kereta tu cap, aku memang fikir benda ni towards dalam lah, dia kata kan. Sebab dia kata, yelah, kau bayangkan cap, kawan kau sendiri cakap macam tu dekat kau, and then kau expect apa kan? Kau expect apa yang dia orang bau benda macam tu. So bila sampai ke rumah, aku bagi salam and aku masuk. Okay, dia ni tinggal dengan mak ayah dia. Tapi bila dia masuk ke dalam rumah, mak ayah dia ni sikit pun tak ada tegur pasal bau ke, pasal apa ke. Dia pergi kat mak dia. "Mak, nak tanya sikit, ada bau apa-apa lah kat adik?" Dia macam tu. Lepas tu mak dia macam, "Bau apa? Bau peluh je lah, tak ada bau apa." "Ish, pelik lah. Kenapa?" "Kat for office tadi, dia orang kata adik bau hangit, tengit macam tu." "Kau tak pakai deodorant ke?" mak dia tanya sekali. "Eh, tak pakai." "Entahlah, tak tahulah." Lepas tu mak dia kata, "Tak apalah, dah maghrib ni, pergi mandi." Dia kata macam tu. Pergi mandi and then yalah, pergi selesaikan diri lah. So si Daus ni pun pergilah mandi. Okay, nak jadikan ceritanya guys, Daus ni rumah dia bilik air memang kat belakang. Dia tak terpisah dengan rumah lah, tapi dia kat belakang. Dia macam rumah kampung, dapur, ujung tu bilik air. So dia pun mandi. Masa tu maghrib cap. Aku mandi cap. Aku pun macam apa, berhayal lah mandi kan. Biasalah kita lelaki mandi menyanyi apa semua kan. Masa aku tengah shampoo rambut cap, rambu pun boleh. Aku waktu tu nak shampoo rambut cap. Aku ingat lagi, waktu aku nak shampoo rambut tu cap, aku macam, okay, kau angkat tangan kau macam ni kan, Kau shampoo rambut. Tapi pada waktu tu cap, aku rasa dekat belakang tengkuk aku ni seperti ada yang melanggar-langgar macam tu. Kau bayangkan, kau tengah shampoo rambut, lepas tu ada benda langgar belakang leher kau. Lepas tu aku pusing tak ada apa-apa cap waktu tu. Aku pun dah macam seram sejuk, aku pun dah rasa pelik lah, apa hal macam ni pula kan, apa salah lagi aku buat kan, benda dah settle lah macam tu. So aku waktu tu, aku cepat-cepat mandi, aku settle, aku masuk bilik aku, settlekan dia apa semua, aku semayang apa semua settle, aku makan apa semua sudah. Awal cap, pukul 9 suku macam tu aku dah masuk bilik dah. Aku nak tidur waktu tu. Waktu ni lah yang aku rasa tak sedap badan, and aku rasa something yang sangat-sangat mengerikan pada waktu tu. Okay, aku nak tidur cap. Waktu tu aku ingat lagi, aku nak tidur. And then masa aku nak tidur tu cap, aku sendiri waktu tu terbau bau yang kawan aku tadi cakap. Bau yang busuk gila babinya. Busuk and bau-bau terbakar. Tapi memang tak sedap lah bau dia, senang cerita. Lepas tu time tu aku dah macam gelabah, aku dah macam takut sikit kan, sebab kawan aku cakap macam tu. And then malam ni aku terbau sendiri benda tu. Tapi aku tetap tak indahkan, aku terus tidur. And waktu aku tidur tu cap, aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi aku rasa jari kaki aku tu, bawah tu, kat belah bawah tu, jari ibu jari kaki, seperti ditarik-tarik pelan-pelan macam tu. 2-3 kali juga cap. Aku pun tak tahu nak klasifikasikan macam mana, tapi macam tu cap, 2-3 kali dia tarik-tarik kaki aku. Aku terjaga, aku tengok tak ada apa-apa. And sampailah ke ada satu fasa ni, asal aku tengah tidur cap, aku macam apa yang mengiring waktu tu, and aku nak ke kanan. Masa aku menggali ke kanan tu cap,
aku baring and aku ni tolihkan kepala aku, aku terasa seperti ada rambut yang baru lepas lalu kat muka aku, cap. Ini serius, aku tak tipu kau, cap. Memang itulah yang aku lalu. Memang lillahi ta'ala lah, memang itulah yang aku lalu malam Selasa tu. Pasal aku tanya dia, kau buat apa pula lepas tu? Aku pergi lah jumpa satu ustaz ni. Lepas tu bila ustaz tu scan apa semua, dia orang kata aku ada terambil sesuatu dekat tempat yang tak sepatutnya aku ambil. Aku pun pelik, cap. Sebab aku memang tak ada ambil apa-apa, cap, waktu tu. Memang aku tak ada fikir apa-apa, aku memang tak ada angkat apa-apa. So waktu tu aku macam tak ada ambil apa-apa, ustaz. Tapi ustaz tu tanya, kau datang berapa orang? Masa tu kau kena cari semua empat-empat orang ni and kau kena tanya diorang, ada tak salah seorang daripada diorang yang ambil barang-barang dekat tempat-tempat yang kau tak sepatutnya pergi. So menurut Daus tu, dia belum dapat jumpa semua orang lagi. Dia pun call acap malam tadi. Dia kata insyaAllah weekend ni diorang empat orang nak jumpa. And then itulah, akan ada update-update yang terbaru lah dia akan bagi tahu acap nanti. So itulah dia guys, kisah dia. Di mana, ush, bagi aku dahsyat, mak, dahsyat kan. Itulah aku cakap, paranormal ni bukan benda main-main kan. Kau nak masuk, kau nak gedah hutan sesuka hati, nak gedah jirat Cina tu kan. Kalau kau tak ada ilmu kat dada, kau nak main serabut, kau nak main serebu je, memang hara jadi dia, guys. Yes, betul, serius. Okay guys, Acap rasa itu je kot video Acap untuk hari ini. Acap nak kongsi dengan korang pasal cerita kawan Acap tu. Alright, Acap minta juga korang doakan Acap lagi. Ini hari ketiga dah Acap kuarantin. Bosan, tapi tetap nak buat konten untuk korang. So Acap harap korang terhibur. Yang mana positif, kita geng, okay, give me five. Tapi kena jaga diri, kena sentiasa sabar and terima ujian yang dia nak beri kita ni. Okay, so kita jumpa di video akan datang. See you when I see you guys. Assalamualaikum. Ciao, ciao, ciao. Bye, bye.